Polda Metro Jaya melaksanakan serah terima jabatan serta pisah sambut Karo Ops Polda Metro Jaya dari Kombes Pol Slamet kepada Kombes Pol Albert dan Satbrimob Polda Metro Jaya dari Kombes Pol Ramdhani Hidayat kepada Kombes Pol Deon Nijiu De Fatima, Kapolres Jakarta Selatan dari Kombes Pol Indra Jafar kepada Kombes Pol Bastoni Purnama, dan Kapolresta Depok dari Kombes Pol Didik Sugiyarto kepada AKBP Aziz Hardiansyah. Acara ini diadakan di Gedung Promoter Polda Metro Jaya. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Edi Pramono dalam sambutannya menyampaikan selamat datang kepada pejabat baru, teruslah berkreativitas dan berinovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Turut hadir dalam acara tersebut antara lain seluruh pejabat utama Polda Metro Jaya, Kapolres jajaran Polda Metro Jaya, Ketua Bayangkari Daerah Metro Jaya, dan pengurus Bayangkari di jajaran Polda Metro Jaya. Kepada semuanya, sekali lagi saya sampaikan, khususnya yang baru, selamat datang, selamat bertugas, selamat berjumpa. Terus lakukan kreativitas dan inovasi untuk kita memberikan pelayanan yang terbaik di bidang pemeliharaan keamanan, di bidang penegakan hukum, di bidang perlindungan dan pengayoman. Apa-apa jadi arah kebijakan Bapak Kapolri, kemudian sudah saya jabarkan, silakan dikerjakan. Saya kira itu saja kepada para pejabat lama dan pejabat baru. Mudah-mudahan semuanya untuk pejabat lama sudah dikerjakan itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi selamat jalan, selamat bertugas di tempat yang baru, dan selamat datang dan selamat berkiprah di Polda Metro Jaya bagi pejabat yang baru. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.